Ya Tuhan, aku hendak bersorak dan berkirang atas kerahimanmu, sebab engkau mengindahkan kehinaanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat malam untuk kita semua. Ibu Sri dan anak-anak, keluarga, Romave, Romewa, Bapak, Saudara-saudari, umat Tuhan yang terkasih. Waktu berjalan begitu cepat, kita disibukkan dengan kesibukan rutinitas kita, membuat waktu ini tak terasa telah 40 hari kita berpisah dengan Bapa saudara kekasih kita Yonas Kaisnube. Tentunya masih melekat erat dalam ingatan kita pribadi Pak Yonas, juga segala aktivitas manusiawi yang selalu ada dan kita jumpai dalam kebersamaan hidup kita. Tetapi semua itu telah tiada dengan kepergiannya 40 hari yang lalu. Memang sebagai manusia kita merasa kehilangan orang yang kita cintai. Tetapi juga di sisi lain kita selalu berharap dan percaya kepada rahmat dan kasih Tuhan yang Ia berikan kepada kita, yang Ia janjikan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya juga akan mengalami kehidupan baru setelah kematian. Itulah yang juga kita harapkan bagi Bapa kekasih kita, saudara kekasih kita, sahabat kekasih kita, Yonas Kaisnube, yang kita kenangkan 40 hari ini. Aku sangatlah sanggup padamu. Penyelamat umat manusia, Engkau telah menyerahkan putramu kepada kematian dan membangkitkannya kepada kehidupan mulia. Saudara Bapa kekasih kami Yonas Kaisnube, yang kami peringati meninggalnya 40 hari yang lalu, telah percaya kepada putramu itu, maka kami berdoa dan berharap semoga ia akan bangkit dan berbahagia bersama Kristus putramu dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Nika. Aku akan menunggu-nunggu Tuhan. Aku akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan daku. Dan Allahku akan mendengarkan daku. Janganlah bersuka cita atas aku, hai musuhku. Sekalipun jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Aku akan memikul kemarahan Tuhan, sebab aku telah berdosa kepadanya, sampai Ia memperjuangkan perkaraku
dan memberikan keadilan kepadaku, sampai ia membawa aku ke dalam terang sehingga aku mengalami keadilannya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Pujilah Kristus Tuhan, rajamu dia dan kekal. Akulah terang dunia, sabda Tuhan. Barang siapa mengikuti aku, mempunyai terang hidup. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus sedang berjalan lewat. Ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Sesudah mengatakan semua itu, Yesus meludah ke tanah dan menunduk. Ludahnya itu dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu. Ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Maka tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi melek?" Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada waktu itu, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat berbuat mujizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang yang tadinya buta itu, "Dan engkau, karena ia telah memelekan matamu, apakah katamu tentang dia?" Jawabnya, "Ia seorang nabi." Jawab mereka, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami." Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa orang itu telah diusir oleh orang-orang Farisi. Maka ketika bertemu dengan dia, Yesus berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia,
Dia yang sedang berbicara dengan engkau, dialah itu. Kata orang itu, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembah Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Hanya serba cepat, informasi cepat. Semua kebutuhan kita juga ada dengan cepat di hadapan kita. Dan masih banyak lagi hal-hal yang menyangkut kehidupan kita yang begitu cepat dan begitu dekat dengan kita di zaman modern ini. Tapi Bapak Ibu, tahukah kita bahwa ada dampak negatif dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kemudian membentuk mentalitas orang-orang modern, yaitu mental instantisme, mental instan, atau aliran yang berkembang pada masa ini yaitu aliran instantisme. Aliran ini beranggapan bahwa proses tidak penting, yang penting cepat jadi supaya baik. Segala sesuatu maunya cepat-cepat saja. Itu terungkap dalam yang zaman sekarang semua makanan kemasan dibuat dalam bentuk instan, ya toh, mie instan, kopi instan, minuman instan. Makanya dalam kehidupan kita juga dipacu dengan kemajuan IT, dipaksakan untuk cepat semua. Laporan-laporan ke dinas-dinas juga cepat karena semua sudah serba instan. Akibatnya, kemudian kalau banyak orang yang ambil saja dia punya ujungnya, copy paste, selesai. Satu, dia tidak butuh proses lagi untuk bagaimana mencari data dan lain sebagainya. Tinggal copy orang punya data dan masukkan dia punya. Makanya mental copy paste itu ada banyak di antara kita ini. Maka orang buta itu sembuh. Tapi Tuhan Yesus mau mengajarkan kita bahwa untuk mendapat sesuatu yang baik perlu proses, tidak hanya instan. Maka dia mencontohkan dalam diri orang buta itu dengan meludah, mencampur ludahnya, kemudian mengoles mata orang buta, kemudian suruh orang buta itu pergi mandi, pulang kembali tanya, lu sudah lihat kok? Lihat, tapi ini orang dong ke anjing, ke hewan, jadi belum jelas, pergi mandi lagi. Tapi kalau kita mau melihat Tuhan Yesus itu arah dalam mental instan, dia tidak perlu buat lagi itu capek-capek lagi ini, tanah lagi. Untuk apa? Karena Tuhan Yesus punya kuasa untuk menyembuhkan. Cukup dengan bersabda saja orang buta itu sembuh. Tapi bukan itu yang dimaksudkan oleh Yesus bagi kita. Tuhan Yesus mau supaya kita juga belajar dalam sebuah proses kehidupan. Tuhan Yesus juga mau supaya kita ini tidak masuk atau jatuh dalam mental instan yang harap gampang, harap cepat ada, dan lain sebagainya, dan mengabaikan proses. Kita juga melewati sebuah proses di mana kita ditantang oleh Tuhan dengan sebuah penderitaan, sebuah kedukaan besar yang kita alami. Itu proses yang harus kita lewati untuk memperoleh sebuah kemuliaan. Dan itu yang diharapkan Tuhan bagi kita. Jadi, sebagai orang Katolik, rubah konsep bahwa keselamatan tidak otomatis kita dapatkan setelah kita menjadi Katolik. Tetapi keselamatan itu sendiri adalah sebuah proses terus-menerus selama Tuhan masih memberi waktu bagi kita. Karena itu, untuk mendapat hasil sebuah keselamatan di surga, jangan mengingkari proses kehidupan ini. Jangan juga menolak proses kehidupan yang sedang kita lalui. Proses kehidupan itu banyak. Bisa itu kesulitan, bisa itu penderitaan, bisa itu kedukaan, bisa itu kesakitan, bisa itu sebuah kegagalan. Itulah proses yang harus kita terima dengan kacamata iman bahwa Tuhan ada dan beserta kita.
persekutuan para kudus pengampunan dosa, kebangkitan kita untuk menyampaikan doa-doa permohonan. Allah Bapa yang Maha Kudus, sudilah Engkau mendengarkan doa-doa permohonan kami umat-Mu ini. Semua saja kebaikan hidup kami ini. Di malam hari ini kami mendoakan untuk keselamatan jiwa daripada saudara kekasih kami ini, Bapak Yonas S.M.B. Berkatilah istri dan anak-anak yang ditinggalkan serta orang tua saudara-saudara agar mereka kuat dalam cobaan ini. Kami mohon. Semoga Tuhan memberikan berkat rezeki yang berlimpah kepada mereka sehingga mereka mampu menjalani hidup ini dengan penuh iman dan keyakinan. Marilah kita mohon. Memberikan kembali kami kesempatan untuk mendoakan saudara kami yang telah berpulang. Kami mohon kiranya Engkau sudi menyertai setiap langkah hidup kami, agar kami juga dapat mengalami proses keselamatan yang kami alami setiap hari. Kami mohon. Semoga dengan berkat perlindungan-Mu, kehidupan mereka hari demi hari dipenuhi dengan kasih sayang, dan juga kami menyerahkan semua cita-cita serta harapan dari keluarga ini sehingga mereka berdua boleh bertumbuh dalam cinta dan kelak menjadi kebanggaan bagi keluarga besar ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan kami. Amin. Cinta padamu keselamatan kekal bagi Bapak Yonas Kesnube yang genap 40 hari meninggal. Kita juga mohon rahmat kekuatan dan penyertaan Tuhan bagi istri dan kedua anak yang ditinggalkan. Semoga diberikan kekuatan dan juga rahmat kegembiraan batin. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan roti dan anggur, juga doa-doa dan harapan kami bagi keselamatan hamba-Mu Yonas Kaisnube yang kami peringati meninggalnya 40 hari yang lalu. Terimalah ia di dalam kebahagiaan abadi di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudahlah
kami harapkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab meskipun kami seharusnya binasa dan direnggut maut karena dosa, berkat rahmat dan kasih sayangmu kami ditebus melalui kemenangan Kristus. Bersama dia kami dipanggil kembali menuju kehidupan. Sebab itu bersama kekuatan surga dan demi keagunganmu, kami senantiasa memuliakan dikau di bumi dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, 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 ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang. Agunglah misteri iman kita. Persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang dianggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus
dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, dan Uskup Administrator Apostolik, Monsinyur Petrus Turang, serta Uskup terpilih, Monsinyur Hieronymus, serta semua rohaniawan. Ingatlah juga akan hambamu, Bapak Yonas Kesnube, yang telah Engkau panggil ke hadiratmu 40 hari yang lalu dari dunia ini. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putramu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah akan saudara-saudari kami, kaum keluarga yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami yang kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran dia, bersama dia, dan dalam dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudahlah memberikan damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhan Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetap perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Mari kita saling membagi damai. Janganlah kau ya Kristus anak tunggal-Nya, kasihanilah kami. Engkau Kristus penebus dunia, kasihanilah kami. Ampunilah dosa kami. Anak Domba Allah, ya Anak Domba Allah, kasihanilah kami. Ya Kristus Anak Domba Allah, kasihanilah kami. Penebus dunia, selamatkanlah kami, berikanlah kami damai. Anak Domba Allah, ya Anak Domba Allah, berikanlah kami damai. Ya Kristus Anak Tunggal Allah, berilah kami damai. Diundang ke perjamuan Tuhan,
Tubuh Kristus. Allah yang Maha Kuasa dan berbelas kasihan, Putra-Mu telah rela mengalami kematian yang menjadi nasib kami semua, tetapi Engkau membangkitkan Dia dan memberikan kemenangan atas maut. Bangkitkanlah juga saudara Bapa kekasih kami Yonatas Kaismube, agar ia memperoleh bagian dalam kemenangan itu. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Memberkati tempat peristirahatan terakhir suami bapak saudara kita tercinta Yonatas Paulus Kaismude. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau sendiri berbaring dalam makam selama 3 hari. Kami mohon sucikanlah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus makam ini agar hamba-Mu yang kami istirahatkan di tempat ini akhirnya bangkit bersama dengan Engkau dan hidup mulia sepanjang segala masa. Amin. Amin. Tamu Tuhan sertamu juga. Semoga kita semua yang hadir dalam perayaan Ekaristi ini, keluarga yang kita kunjungi malam hari ini, semua orang yang kita doakan keselamatan Bapa Yonatas Kaismube, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ini Kristus untuk mengenang kepergian Bapak Yonatas Kaismube beberapa hari yang lalu sudah selesai. Syukur. Karena pergi kita diutus. Tuhan ditemukan dalam ketenangan.
sekitarmu. Hidup itu saranya, dan dari yang lagunya, desa berada.